to our YouTube channel, channelnya Mama Kania dan Kania. Nah, hari ini kita merayakan Idul Adha ya. Sebelumnya mohon maaf lahir batin ya. Mohon maaf Mama Kania jika ada kesalahan selama kita berteman dalam dunia maya ini ya, dunia peryoutuban. Ini adalah keadaan ruang tamu Mama Kania ya, saat Idul Adha ini cuma ada minuman gelas seperti itu ya, air putih. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, ini baru ada makanan-makanannya. Ini biasa aja makan makanannya ya, karena kan nanti Ayah Kania juga sibuk mau itu ikut panitia penyembelihan kurban dan lain sebagainya. Jadi Mama Kania itu sibuk sendiri, jadi nggak bisa bikin yang banyak-banyak gitu ya. Ini permen ya, yang ini kacang tanah, cuma ini yang pakai kulit, yang ini enggak. Kemudian ini ada minuman putih lagi, ini ada coklat ya, kemudian yang ini. Nah, ini adalah pentol tepung pedas ya. Tuh, enak banget ya. Kemudian ini minumannya cuma limus seperti itu. Ini, nah, ini pentol tepung juga, cuma yang nggak pedas. Kemudian ini bolu rasa coklat. Yang ini kerupuk-kerupuknya, itu ada stik ya, stik balado, kemudian ada kerupuk taro, kemudian ada kentang goreng gitu, dan kerupuk unyil kesukaan Mama Kania. Nah, jadi tampilannya seperti ini, ruang keluarga ya. Ini nanti buat nerima tamu juga seperti ini ya. Kalaunya ada di ruang tamu itu cuma dikasih makanan gitu seperti itu. Kalau yang hantarannya makanannya itu letaknya di sini, karena tamu-tamu itu biasanya banyak, jadi harus lesehan seperti ini. Sekarang kita lanjut ke dapur ya, Mama Kania ada nyiapin mie ayam. Yuk kita lihat. Ini jalan menuju dapur. Tuh Kania, dia kecapean. Nah, ini mie-nya, mie basah ya. Kemudian ini mie telur, ini sawi. Nah, jadi meja makannya, meja dapurnya berantakan banget deh. Kemudian kita lanjut ke sini. Nah, ini mie ayamnya. Apa ayamnya gitu ya, buat nanti bikin mie ayamnya. Semuanya ini Mama Kania bikin sendiri. Dan sebelah sini, nah ini kuahnya. Nah, gini aja suasana rumah Mama Kania saat Idul Adha. Kurang nah.
apa? Udah tahan ini aku udah gokang duduk nih buntut kurang. Pan pan. Foto lahir penumpang foto nih. Ya. Berduduk di muka. Lihatlah Sultan lah. Kenapa berfoto? Tambahnya lagi orang yang duduknya. Tambahnya lagi. Ya pengendap social distancing tuh. Head, head. Kameranya barang lupa.